Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung tafsir Al-Azhar, kita sampai ayat yang ke 54. Ayat yang ke 56, 57 ya. Pangkal ayat yang ke 57. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Baik, kita sambung pada ayat yang ke-57 daripada surah An-Nisa. Dan orang-orang yang beriman, tersambung di bawah tu. Maka yang beriman dan beramal soleh itu akan kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sa akan. Sa itu maknanya benda yang akan berlaku. Belum berlaku lagi, akan berlaku. Saufa, sa. Akan kami masukkan mereka itu ke dalam syurga-syurga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya dah sebut dah pada tuan-tuan, kita kalau nak mewujudkan suasana yang menyeronokkan dalam dunia ni, kita kena tengok macam mana Allah menciptakan syurga. Pertama, syurga itu sendiri dipanggil sebagai jannah. Jannah maknanya apa? Taman. Lagi jawab pula, syurga itu jannah, jannah itu syurga. Taman. Maknanya mewujudkan suasana taman. Barulah seronok nak duduk dalam dunia ni. Taman itu apa? Ada pokok, ada rumput, ada udara yang segar. Ada pokok-pokok yang banyak. Jadi sumber taman ialah pokok. Jarang taman ni tak ada pokok. Okey, taman permainan kanak-kanak pun ada pokok. Yang tak ada pokok apa? Taman hiburan. Jaranglah kan. Taman, bila sebut taman saya, dia ada pokok. Pengudaraan yang bagus. Dalam ayat yang seterusnya Allah Taala sebut dalam syurga itu apa? Sungai. Bukan sebatang. Al-anhar, banyak sungai. Dia guna kalimah plural. Nahara, okay, dengan al-anhar, sungai-sungai. Maknanya banyak sungai di dalam syurga. Ciri nombor dua, syurga ialah adanya sungai. Maka di dunia ni kalau nak rasa seronok hidup, rasa tenteram hidup, kena ada sungai. Bila sungai itu sumber kehidupan, boleh jadi minum daripada dia. Orang buat minum, simpan air, jadi empangan. Dari empangan dialirkan dalam sungai, kemudian jadikan sebagai pusat memproses air, maka disalurkan ke dalam rumah kita. Jadi kalau sungai kotor, nak salur ke mana? Kalau sungai penuh dengan bahan kimia, bahan buangan, mati kita. Di negara-negara lain, sungai dijaga. Bersih. Ikan boleh hidup. Orang boleh berenang. Air boleh minum. Sungai kita ni 24 jam teh ais. Teh susu. Okay? Tak payah bancur dah. Bubuh ais jadi teh ais. Segala makneka di hulu tebang balak, jadi sungai semakin cetek, air jadi keruh. Di tengah-tengah bandar pula buangnya teh ayam, teh babi. Ladang ayam tepi sungai, ladang babi pun tepi sungai. Teh-teh babi masuk dalam sungai, akhirnya sungai jadi tar. Teh babi itu menghasilkan tar kerah. Sungai tu jadi kerah di bahagian bawah dia. Dia kerah macam jalan tar. Jadi kalau kita
nak jimatkan kos nak buat jalan, pakai tek babi. Okey. Sepatutnya binatang ternakan dan binatang babi tak boleh dibela di tepi sungai. Okey, kalau nak selamat negara, jangan bela ayam. Jangan bela babi, bersihlah. Macam negara Singapura, dia tak ada bela ayam banyak-banyak macam kita. Sebab tu negeri dia bersih. Dia import saja. Bila negara lain tak jual daripada dia, mulalah harga ayam mahal, kelangkabutlah dia. Sebab tu negara dia pun bersih. Ladang babi pun tak banyak macam kita. Di Malaysia ni babi lebih banyak daripada orang. Ya, dulu cadangan nak buka di Sungai Siput beratus ribu ekor, lebih ramai daripada pengundi Sungai Siput. Nasib baik tak jadi. Kalau tidak, kita dipanggil negeri al-babi. Kalau kita nak bersih, kita panggil orang kape yang nak makan babi, tak payah bela. Dia panggil babi tin, import daripada negara yang bela babi. Jadi buah dalam tin, main hantar. Dah selesai masalah. Sungai bersih, pencemaran tak wujud, dan babi pun tak terlepas di tengah jalan bila aksiden. Inilah cara negara-negara lain menjaga persekitaran mereka. Mereka takkan membela binatang yang merosakkan sungai dia, bang. Macam kita ni, semua kita nak bela. Babi nak bela, ayam nak bela, itik nak bela. Maka yang jadi mangsanya ialah sungai. Bila sungai jadi mangsa, siapa yang menanggung kesan? Manusia. Sebab dia minum air daripada sungai. Maka bila berlaku pencemaran dengan kelang-kelang di tepi sungai, dilepaskan segala sisa toksik, sisa buangan jadi racun. Kemudian kelang-kelang pula melepaskan pula bahan-bahan buangan, ikan-ikan mampus semua. Maka susahlah kita nak jumpa dah ikan air tawar. Yang kita terlalu jumpa ialah ikan patin. Tu pun hidup sebab apa? Makan babi. Sebelah kelang babi, sebelah lagi kolam ikan patin. Segala bahan buangan dia tau pada ikan patin. Kita pula lah, ustaz, oh, yang laki saya beli ikan patin berminyak. Haa, elok. Selamat merasa nikmat. Okey, berhati-hati. Tanya dia, patin ni hak sungai punya ke hak bela punya? Yang kolam pun tak boleh pakai, yang sungai pun tak boleh pakai, ustaz. Depa bela dalam kolam 2-3 hari buahlah sungai. Pi rendam saja dalam sungai. Ha, ni perangai kita ni. Jadi ikan apa saya boleh makan, ustaz? Pilih sudah. Artinya tempat yang indah, tempat yang subur dan tenteram. Tidak kering tandus seperti padang pasir. Ha, jadi kita ni untung ada sungai. Dengan sungai ni macam-macam benda kita boleh buat. Dia tak jadi macam negeri yang tak ada sungai. Nak jumpa sungai itu pun seksa. Kita ada sungai banyak, makin cetek makin kecil. Kemudian mengadu tiap-tiap tahun banjir. Kita semakin sungai tak dijaga, kemudian kita mengadu sungai semakin kering. Tu macam mana? Allah bagi kita sungai, salah satu ciri syurga dalam dunia ni. Ciri syurga dalam dunia. Yang tu tak dijaga. Tak pernah kita duduk di Manjui ni, kita duduk lalu kat sungai Kinta. Lalu dekat sungai apa, Pari tu. Sungai Kati tu. Air dia jernih, rasa tak pernah. Dah 60 tahun dah hidup, duduk keruh siang malam. Nah, sat kepala lembu jalan, sat kepala orang hanyut, macam-macam macam tu. Sat peti air dihanyut. Kita tak mau, penguatkuasaan tak mau. Okey, kita benarkan orang bina kelang tepi sungai. Tak berani nak ambil tindakan sebab takut hilang undi dalam pilihan raya. Maka bila hidup hanya takut pada undi pilihan raya, maka dayuslah jadi sebuah kerajaan. Dayuslah sebagai pihak berkuasa. Kalau hanya semata-mata takut kepada undi, orang sepatutnya sayang negeri, sayang persekitaran lebih daripada undi. Tapi hari ini apa tindakan yang dibuat, semuanya nak menjaga undi.
tokong tengah jalan tak buat apa. Pasal apa? Takut jaga undi lari. Nah, ini perangai kita ni. Kedai tutup segala jalan, malam-malam buka gerai. Sampai aksiden orang langgar, orang makan tepi jalan, tak disuruh dia tutup. Pasal apa? Nak jaga kepentingan undi. Bila undi diletakkan nombor satu, maka banyaklah benda tak teratur dalam dunia. Baik, kemudian kekallah mereka di dalamnya. Tidak ada lagi batas waktu, dan itu pun tidak pula dapat difikirkan dengan ukuran akal kita sekarang ini. Di dalam syurga tidak ada mati lagi. Mati hanya sekali, iaitu sebagai pintu gerbang pembatas di antara hidup al-faniyah, hidup yang fana, dengan al-hayah al-baqiyah, hidup yang kekal. Dan disebutkan pula padanya isteri-isteri yang suci, yang biasanya kita artikan anak bidadari, suci daripada haid, nifas, bahkan lebih penting lagi suci daripada segala-gala pada gejala hidup yang menjadi cacat pada perempuan dalam kehidupan dunia ni. Sebab itu banyak orang tanya, ustaz, duk cerita dalam syurga ni apa nama bidadari, 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 azwajum mutahharah. Tapi kita tak dengar pun dia sebut azwaj. Dia tak sebut pun zaujah pun. Sebab tu saya suka kalau kita gunakan perkataan hum lahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka itu ada pasangan mereka yang bersih. Bila sebut pasangan tu, hak laki-laki pun faham dapat pasangan, hak perempuan pun faham dapat pasangan. Jadi sebab tu ada orang yang tak suka dengan Islam. Dia kata Islam ni asyik menangkan lelaki. Hak yang jadi nabi pun lelaki. Okay, hak jadi tok imam pun lelaki, tok Bilal pun lelaki, duduk dalam syurga pun dapat bidadari. Dah lah ada bini lah, bidadari lagi dapat. Atau kemar? Ha, orang perempuan tanya. Kami ni orang perempuan dapat apa, ustaz? Dah lah kebanyakan wali tu lelaki. Wali menikah semuanya lelaki. Islam ni melebihkan lelaki, mengabaikan perempuan ke, ustaz? Sebab kadang-kadang penafsiran dan penghuraian daripada kita menjelaskan semua hak laki-laki, akhirnya orang perempuan nampak seolah-olah mereka ni dipinggirkan. Boleh kita letakkan bagi mereka itu isteri-isteri mereka yang bersih? Boleh tak kalau kita sebut masing-masing mendapat pasangan yang bersih? Azwaj. Zaujun ke zaujah ke membawa makna suami atau isteri. Ataupun dalam bahasa kita ialah pasangan kita. Jadi baru orang perempuan rasa, tidak tuan-tuan. Orang-orang yang benci kepada Islam mempengaruhi orang-orang Islam, khususnya orang perempuan, untuk melawan balik ajaran Islam. Dengan dikatanya ajaran Islam, agama Islam ni melebihkan laki-laki daripada perempuan. Pada hakikatnya laki-laki itu melindungi apa-apa kami ke depan. Kami melindungi orang perempuan. Asalnya gitu. Sebab tu dia jadi imam. Kami melindungi korang, kami pemimpin. Kami jaga korang, duduk diam-diam. Kami jadi suami, kami ni ketua keluarga, kau duduk diam-diam. Semua kerja aku buat, cari nafkah ke, cari duit ke, melindungi ke, kesihatan ke, ilmu ke, aku jaga. Asalnya gitu. Sepatutnya pemahaman begitu. Orang laki-laki qawwamuna 'alan nisa, menjaga orang perempuan. Jadi bila sebut menjaga orang perempuan, maknanya orang perempuan ni hebatlah. Dijaga, dipelihara, diberikan hak. Sepatutnya pemahaman gitu. Baik, kemudian padanya isteri-isteri yang suci. Disebut di situ azwajum mutahharah. Mutahharah ni bersih. Bersih tu apa? Tak ada siapa pegang.
Okey, tak ada siapa sentuh. Orang perempuan ni, kita ni kahwin dengan anak dara. Orang buhan kahwin dengan anak dara, koyak plastik tu. Ini bahasa orang kita lah. Koyak plastik beli kereta, koyak plastik lah seat ni. Tak ada siapa resmi lagi. Tak ada siapa pegang lagi. Oi, mana boleh tak ada orang pegang bohong. Beranak-beranak tu bidan pegang. Tutup bidan kalau buat Anuk dan Dylan pegang. Doktor Anuk, Doktor Bajang, Pim Saleh ke Ampang mana tu. Medang Kopi tu, klinik Bajang. Di klinik Bajang pegang dulu. Pergi ke hospital, doktor pegang dulu. Berapa banyak anak kita ni orang pegang. Yang bidadari, bidadara ni tak ada siapa pegang. Itu nama dia mutahharah. Bersih. Yang kedua mutahharah ni maknanya menyimbang. Layan. Kita dapat anak teruna, anak dara. Kita kata, oh anak dara tak layan siapa lagi. Bohong. Dia menyimbang macam-macam. Dengan kawan ni dia camping, dengan kawan ni dia pergi mandi kolam, dengan kawan dia panjat bukit, dengan hak laki-laki ni pergi makan kat KFC. Lepas tu umur 24 menikah dengan kita. Apa pula dah jumpa macam-macam dah. Yang bidadari bidadara ni tak layan siapa, tak nyimbang dengan siapa, dia tunggu kita. Ini nama dia mutahharah. Yang ketiga, mutahharah ni bersih. Bersih tu apa? Tak ada kotor. Kita ni dapat isteri ratu cantik. Kentut satu rumah dengar. Nah, 4 hari tak berak, busuk gila. Padahal model. 2 bulan tak korek telinga, penuh semangkuk. Mutahharah tak mana dalam dunia ni. Dalam syurga tak ada benda-benda tu. Boleh faham? Itu nama dia mutahharah. Yang keempatnya, kita ni dalam dunia ni ada saja kotor dia. Okey, tunggu umur 54, 56 baru bersih. Tiap-tiap tahun puasa penuh. Sebelum tu duduk cuti saja. Tu pun ada hak umur 60 mai balik kat Zoom. Umur 62 datang haid balik, ya Allah. Macam mana upah? Itulah upah makan ubat apa tak tahu, ya Allah. Boleh ngandung upah, itulah upah takut tu. Tengah sudah. Hai, aktif lagi upah ni. Maka suci pula pada gejala hidup yang menjadi cacat pada diri orang perempuan dalam dunia. Okay. Ini yang penafsiran. Macam ni yang orientalis dia duk kutuk, duk cerita. Orang lelaki Islam ni kira seks saja ke? Duk kira seks saja ke? Sebab menikah daripada hidup dalam dunia sampai ke syurga. Sebab kadang-kadang penafsiran tu macam itu. Dia hanya menjurus pada orang perempuan. Dia tak menjurus. Di dalam syurga ni ada pasangan daripada laki-laki pun ada. Bukan perempuan pun ada yang dipanggil sebagai bidadari, kita panggil hurun ain. Yang laki-laki dapat hurun ain, yang perempuan dapat apa? Well done. Orang Melayu sebut well done. Nak faham tak faham sudah. Nama dia apa Kak Song? Well done. Yang laki-laki well done. Yang perempuan apa nak? Yang perempuan wildan, yang laki-laki hurun ain. Anak-anak bidadari nama dia hurun ain. Yang nu pula bidadara nama dia apa? Wildan, yang duk layan. Jadi jangan kita kata hanya untuk orang perempuan saja. Tapi orang tak cerita pula tu. Orang tak cerita. Yang kedua, itulah dia Islam. Apa dia? Agama fitrah. Fitrah tu apa? Bersih, suci. Lagi, apa yang naluri dalam hati kita? Apa yang yang menjadi kebiasaan dalam hidup kita? Itulah dia yang disebut di dalam Islam. Orang Islam
manusia dalam dunia ni dia cari apa? Dia cari pakaian, dia cari makanan, dia cari rumah, dia cari kenderaan, dia cari pasangan. Maka itulah yang disebut di dalam Quran dan hadis, bagaimana nak hidup, bagaimana nak hidup dengan benda-benda yang kita sebutkan tadi. Kalau kita tak sebut tentang perempuan, tentang lelaki, sedangkan benda itulah yang manusia duk gaduh siang malam. Tak percaya tengok drama tu. Drama. Lelaki kiriman Tuhan. Okey, mawar untuk Firdaus, Firdaus untuk mawar. Saya duk tengok iklan dalam TV tu. Macam-macam tajuk. Isteri bidaan, suamiku sotong, 7 hari membencimu. Nah, suamiku bodoh, semuanya ada belakang. Tajuk drama. Maknanya siang malam seolah-olah hidup drama ni kerja dia bercinta saja. Tak ada ke zaman buat drama hak canggih sikit? Cerita macam mana nak keluar daripada miskin ke? Cerita macam mana susahnya hidup driver Grab ke? Susah ke hidup sebagai seorang food rider ke? Kan banyak lagi cerita boleh buat. Ni tidak. Tan Sri megah holding, Papa telah sediakan segala-galanya untuk kamu. Papa nak kamu teruskan perniagaan Papa. Wah, itu tiap-tiap hari. Nek letih, megah holding, lemah holding. Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Puan Sri. Kemudian neneknya jahat. Maknya pula dengki. Yang pakai tudung jahat, yang tak pakai tudung baik. Itulah drama. Pendek cemuh. Sebab kita ni jenis tak tengok TV. Banyak lagi cerita lain yang berpaedah. Cakutiau ke? Nah, peniaga mi goreng basah ke? Banyak kehidupan seorang mak tom yam ke? Tengok kita ni. Saya dah sebut pada tuan-tuan dah. Malaysia, orang Melayu kalau tak berjaga-jaga, kita akan kehilangan identiti Melayu. Hari ini saya kata dulu, nak makan pun kedai mamak lagi banyak pada kedai Melayu. Sekarang kedai siam lagi banyak pada kedai mamak. Kedai Melayu tak ada. Orang kita hari ini kedai tom yam, kedai ha, kedai apa? Nasi paprik. Kedai benda-benda hak siam yang kita tak kenal dah. Lemak manis tak kenal, gulai nu tak tahu. Kerabu ni tak tahu. Yang kita tahu hari ni semua siap. Mana identiti kita? Ni mari lagi Bangladesh pula. Apa pula identiti mereka? Nuha India pun nak masuk juga. Tak lama lagi sampai kat negara kita, makanan yang orang India tu, yang ada cucur tu, ada bulat dalam dia, pergi buat dengan tangan, pergi celup makan. Tangan ni sampai ke siku ni, duk garau. Tak lama sampai kita pula. Orang Melayu pun biar rata juga sedap. Masih lemak. Manis lemak. Ya, saya heran. Senduk ada, sudip ada, tak pakai. Dia pakai tangan. Duh, kacau lah. Ui, sedap. Tak lama lagi sampai kita pula. Jadi kalau boleh, pertahankanlah identiti Melayu kita. Sampai hari raya pun pakai kurta. Nah, tak pakai dah baju Melayu kita. Habis dah. Daripada makanan sampai budaya lain. Habis. Dah lah bahasa Melayu tu jadi bahasa rojak. Tak reti, tak fasih bahasa Melayu walaupun beranak di Malaysia. Ni mai pula macam-macam bangsa pula. Ada pula cadangan supaya pembantu rumah buat mari daripada Bangladesh pula dah. Hak laki Bangla, hak perempuan pun Bangla. Lepas dia anak-anak kita pakai cakap Bangla. Dulu anak cucu kita cakap Indon. Ya bu, ya oh, kakek. Itu cucu kita dulu. Lepas ni cucu kita tak tahu cakap apa pula entah ni. Okay. Kemudian, mungkin bagi setengah orang tidak ada ertinya perjanjian Allah ini kerana mereka hanya memandang ianya sepintas lalu. Tetapi kalau kita fikirkan betapa banyak manusia yang kecewa kerana hubungan dengan perempuan duniawi sehingga ditimpa penyakit
benci perempuan. Oh, nak sebut tak reti tu bahasa bahasa Belanda tu. Rowenhater. Kerana patah hati dapatlah dimaklumi apa artinya janji Tuhan itu bagi mereka. Maka pemuda yang mati muda dalam keadaan beriman dan beramal soleh belum sempat kahwin, atau mujahid muda yang tewas di medan perang, maka di dalam syurga itu ada benda yang awak inginkan. Jadi apa benda yang diinginkan oleh manusia dalam dunia ni? Di dunia pun dapat, tapi dapat tu kadang-kadang menjadi letih. Apa yang kita ingin dalam dunia? Pertama, suami bahagia seminggu, lepas tu menderita. Sebab tu waktu menikah, mak menangis, anak pun menangis. Mak menangis sebab tak lama lagi hang seksa, kena seksa macam akulah. Tu jadi menangis. Yang anak perempuan menangis, ya Allah, cita-cita dah dapat, laki-laki idaman dah dapat, tu yang dia menangis. Dua-dua menangis, duk peluk. Seorang kata lepas ni hang teruk lah, mak jahat lah dulu, tapi mak tak cakap. Yang anak perempuan pengantin pun menangis juga, dapat juga, walaupun mak tak bagi cik nak juga, dapat juga. Tu laki-laki ganteng atas pelamin. Banyak orang yang menikah dapat isteri tak sebahagia yang dihajatkan. Dapat suami tak seronok macam dia bayangkan. Jadi imam dalam rumah tak, suami awak jadi apa? Makmum je ustaz. Saya pula imam ni. Maka banyaklah benda dalam dunia yang kita cita-cita tak dapat. Tak apa, sabar. Nanti Allah bagi suami lain dalam syurga. Allah bagi isteri lain dalam syurga. Sebab yang tu yang manusia cari dalam dunia. Yang dalam syurga tu tak ada pemarah, tak ada pendendam, baik saja. Maka yang mana tak kahwin, sabar, aku tunggu suami dalam syurga, isteri dalam syurga. Yang mana dapat suami tak jenis, isteri pula jenis tak boleh pakai, sabar, nanti Allah ganti hak lain dalam syurga. Tak lama pun, sabar. Okey, gitu. Yang mana tak ada menikah, mati dah, tak apa, Allah bagi dalam syurga. Yang mana dah sampai ketua tak menikah, nama dia Mak Dara lah, sampai ketua tak menikah, tak apa, Allah bagi dalam syurga. Yang kedua yang manusia cari dalam dunia ni apa? Rumah. Berbahagia dah dapat rumah, bahagia lah. Lepas tu letih tak? Mari burung berak, tiap-tiap hari kena mok, tengok dekat tingkat nakor. Tingkat kita lah, main burung pati tengok, main duduk berak situ. Hei, letih. Lalas pergi ambil tiga getah, pergi tutup. Bila ambil tiga getah, lemah lah makcik. Oh, ya, udara tak masuk. Nak elak daripada burung macam saya, mati lemah pula dah. Dia datang dengan sebab kita bagi makan. Ada orang bagi makan, dia main burung pati. Bila dia berak, kita marah pula. Terus dia bagi makan, pandai tempat lain dia makan. Okay. Yang kedua, burung pati ni malam-malam kena pergi halau dia. Pergi ambil kayu, pergi ketuk tempat dia duduk tu, dia lari. Dia rasa tak selamat, dia belah. Nombor tiga, kita ada alat menghalau burung pati. Pergi beli lah, RM70. Pasang benda tu, dia ada frekuensi dia, dia pening, dia lari. Bukan kata burung, anjing, kucing. Dia ada alat kasum. Ya, kita ni kucing duk berak depan rumah kita, tak berak depan rumah yang belah. Tuan-tuan, tak benda tu dekat pintu tu, dia tak mari lah. Tapi orang kita lagi cerdik, dia bubuh air merah. Oh, kita ingat air sirap. Menatang apa pula, botol merah, botol merah, botol merah. Nak ngalau kucing, kata dia. Jadi sekarang dah ada alat, tuan-tuan, burung pati tu bila kita pasang tu dia tak main lah. Ada alat-alat dia. Anjing hak duk menyalak depan rumah kita. Kadang anjing-anjing ni dia duk jaga rumah tuan dia. Kita buka pintu dia duk menyalak, kita keluar dia menyalak.
tengah-tengah malam aku nampak hantu anjing ni. Wah, wah, wah. Aku lestik sekali lagi anjing ni. Kesian dekat dia pula. Tak boleh pakai alat tu. Dia diam, dia takut. Tak apa dia rasa. Kadang-kadang bukan anjing yang diam. Suami kita dia takut. Abang dia pun kena kesan dia juga ke apa? Maka banyaklah benda dalam rumah ni. Lepas kita dapat, kita jadi letih. Pinggan kena basuh, lantai kena mop, baju kena lipat basuh, setrika. Dalam syurga ada semua tu, tapi tak ada kotor, tak ada kedut, tak payah basuh. Ha, ini baru nikmat. Dalam syurga ada tak suami isteri? Ada, tak menyusah langsung. Tak ada susah. Dalam syurga ada tak kereta? Ada, tak ada susah langsung. Kita sekarang beli kereta baru, accident, langgar orang, orang langgar kita, cermin pecah, rotek kena saman, bawa laju, langgar lampu merah. Nikmat apa kereta? Nikmat apa bendanya? Tak ada satu benda yang betul-betul nikmat. Maka nikmat yang betul-betul ialah di dalam syurga. Ada orang yang dalam dunia ni, ya, dia kata di situ jenis ditimpa penyakit benci perempuan. Dia tak percaya dengan lelaki, dia tak percaya dengan perempuan. Itu yang jadi macam-macam tu. Pengkit lah, pengkit lah. Okay. Jadi gay mana? Dia tak percaya dengan perempuan, tak minat. Dia minat jantan dengan jantan. Badan sado, six pack, eight pack, segala-gala pack. Nah, tapi dia laki-laki pakai pack. Itu masalah. Nak faham, faham. Dah faham sudah. Bukan setakat six pack. Dia pun ada pack dia juga. Ha, ni jantan ke perempuan? Jenis tak minat ke perempuan? Banyak orang datang jumpa saya, suruh baca doa untuk anak dia dah umur 38, 42. Bila ajak kahwin, marah. Bila cerita bab kahwin, start kereta belah. Tak apa, anak saya ni ustaz tu lho, dah jampi sekejap. Kadang-kadang dia ada penyakit, makcik-makcik kenalah tanya, kamu ni sakit apa? Kalau dia kahwin, dia akan menyusahkan perempuan tu. Maka dia tak payah kahwin lah. Sebab dia punya kesihatan dia tak betul. Ha, ada orang jenis macam itu. Tapi dia malah cerita kat mak dia. Serupalah orang perempuan pun, kamu ni bila nak kahwin joyah eh? Aku dah nak cucu lah, kamu tak ada yang menikah sekali pun. Kadang-kadang dia ada penyakit. Dia ada penyakit yang menghalang dia kahwin. Bukan dia tak mau kahwin. Kalau dia kahwin nanti dia malu. Dia memperaskan laki-laki tu. Sebab ada benda lain yang menghalang. Ha, ada. Saya jumpa tu tapi saya tak tengok lah. Dia ada cerita. Bukan saya tak nak kahwin ustaz. Dekat alat kelamin saya ada tulang. Macam mana nak kahwin? Loh. Tak ada lah saya tak. Tengok boleh tak? Tak ada lah saya cakap macam tu. Jahat punya ustaz. Jadi ada orang yang macam itu. Ada laki-laki yang tak berdaya maju. Muka handsome, rambut mengalahkan Shah Rukh Khan. Tapi tak berdaya maju. Duduk menung siang malam. Maka akak-akak tak payahlah paksa budak tu menikah. Lantak ke dia. Ha, nak menikah beritahu. Tak mau menikah sudah. Sebab kita tak tahu apa masalah dia. Maka orang jenis ni jangan bimbang. Besok dalam syurga kamu sihat. Nikahlah pasangan Allah bagi pada kamu. Sebab di dunia ramai yang tak dapat. Allah bagi dia dalam syurga. Baik, dalam peperangan Khaybar, datanglah kepada Rasulullah seorang anak gembala hitam yang sedang menggembalakan kambing ataupun kambing. Dia melihat Rasulullah berperang mengepungi tentera Yahudi di Khaybar. Dia tidak mengerti mengapa orang ini berperang kerana dia hanya seorang penggembala kambing. Kulit hitam, rambut kerinting. Asal-usulnya budak Habsyi. Budak hitam. Dia mahu tahu apa yang jadi sebab peperangan itu. Diberanikannya dirinya, ditemuinya Rasulullah, dan Rasulullah yang mulia hati dan mulia budi itu menyambut budak penggembala kambing dengan senang hati dan menerangkan kepadanya apa maksud peperangan. Iaitu
menegakkan tauhid, percaya kepada Allah, tidak menyembah berhala, harus jujur. Kemudian orang Yahudi di Khaybar itu menentang ajaran itu. Sejak mula Nabi berhijrah ke Madinah sampailah peperangan Khaybar pada masa itu. Kata Rasulullah, Islam ni membawa kepada manusia pertama menegakkan agama tauhid. Yang kedua, Islam membawa kepada kita percaya kepada Allah. Tiga, tidak menyembah berhala. Kemudian jujur. Orang Yahudi menolak ajaran ini. Malah mereka mengkhianati Islam. Maka sebab itulah berlakunya peperangan. Maka budak itu pun mengerti. Lalu dia pun memeluk Islam dan mengucap dua kalimah syahadah. Dia tinggal kambing dia, dia pergi berperang. Dia masuk perang. Tetapi suatu hal yang muskil bagi dia. Macam mana kambing-kambing yang sedang digembalakannya? Nak selamatkan dulu kambing atau nak masuk perang terus? Atau nak pulangkan balik kambing kepada tuannya atau tinggal aja kambing tu? Baik aku pergi perang dulu. Ini timbul muskil pada dia. Lalu Rasulullah menyuruhnya menghalaukan kambing itu. Biar dia pulang kepada tuan punya kambing. Induk semang anak itu. Maka perintah Nabi pun dia lakukan. Dihalaunya kambing berpuluh ekor banyaknya. Maka berjalanlah sendiri mereka. Seakan-akan ada yang menghalau mereka ke kandang sendiri dengan selamat. Ini nama dia kambing. Kambing bila kita sebut balik, lari kambing tu. Pandai pula dia naik tangga. Nah, pandai pula beratur tu nama dia kambing. Dalam degil-degil dia tu. Orang ni kalau daripada kecil dia duduk bela kambing tu, dia kenal lah. Dia sebut nama, nama pun sebut, faham? Mary masuk. Dia ada nama pula kambing tu, Mary, Dola, Pian. Selagi tak panggil, diam kambing tu. Dia boleh cam, tuan-tuan tengok dalam Facebook, dalam YouTube semua lah. Mary naik, Pian, Pian masuk, Pian Khairi masuk. Ada nama KJ pun, astagfirullahaladzim, KJ masuk. Tengok dalam YouTube ada okay. Tak tahulah KJ tu apa, nama singkatan apa, mungkin Kusairi Jamil ke apa, kita tak tahu ya. Baik, kemudian maka katanya kambing tadi pun balik begitulah, naik macam orang duk halau masuk dalam dia punya kandang dia. Maka budak hitam itu pun masuk dalam perang bersama barisan mujahidin dan baru dan berperang. Baru dua kalimah syahadah saja diucapkannya dan belum dia semayang kerana waktu belum masuk, dan turut berperang di Khaybar dengan semangat yang berkobar. Tetapi maksudnya yang tercapai, iaitu dia beroleh syahid dalam perang itu, dia mati terbunuh sebagai syahid. Bayangkan, semayang tak sempat, puasa tak dan, haji tak buat. Hari ni masuk Islam, hari ni perang, hari ni mati syahid. Seketika mengumpulkan jenazah syuhada, bertemulah Nabi dengan jenazah budak tadi dan dikuburkan bersama jenazah syuhada yang lain. Seluruh sahabat Nabi hadir kagum dan terharu melihat wajah anak yang manis itu, tersungging senyum di bibirnya. Lalu bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, menerangkan kepada mereka apa yang mayat tadi tersenyum tu sebab apa. Kata dia, dua orang anak bidadari dari syurga datang menyambut pemuda itu dan menggosoki badannya yang penuh dengan darah. Bidadari turun mai bawa naik. Pakat duk berebut semua, duk bersihkan badan dia daripada darah syuhada. Tu yang dia duk senyum tadi ni. Baik. Masih dalam alam barzakh. Kalau dah begitu punya seronok, maneh tersenyum dia,
betapa pula di hari kiamat kelak. Ha, ni nama dia orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kita pun dapatlah mati dengan mengaji, belajar. Ya, datang belajar ni mudah-mudahan mati dalam fi sabilillah. Orang yang membiasakan sentiasa menuntut ilmu. Baik. Dan akan kami masukkan mereka ke bawah lindungan yang melindungi. Maka kata Allah dalam ayat itu, orang yang masuk syurga ni kata Allah apa? Wa nudkhiluhum zillan zalila. Masuk di bawah lindungan yang melindungi. Dia bukan macam atap peput, bukan macam bawah pokok timpa dahan, bukan bawah kemah terbang dari angin, bukannya dekat dangau, dekat pondok bila-bila masa boleh runtuh. Di sini lindungan yang kita faham bukan lindungan pokok yang rendang melindungi dari cahaya matahari, tetapi lindungan yang dipanggil rahmat ilahi. Kita sebut rahmatullah, berada di dalam rahmat Allah. Dia telah selamat kembali ke rahmatullah. Itulah dia, balik kepada kasih sayang Allah, lindungan kasih sayang Allah. Ya, sufi yang besar nama dia Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan bahawa tingkat terakhir dalam tingkat-tingkat evolusi hidup manusia, dalam lingkungan terakhir inilah mencapai tahap yang dipanggil khalid atau khulud, kekal selamanya, tidak mengenal mati lagi, kerana daripada sanalah kita datang dan ke sanalah kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya daripada ruh, kemudian ditiupkan dalam rahim, kemudian ya jadi manusia, kemudian jadi muda, jadi tua, kemudian mati, kemudian duduk dalam kubur, kemudian dibangkitkan, kemudian dihisap, kemudian masuk syurga. Ini proses-proses evolusi yang kita akan lalui. Dan evolusi yang terakhir ialah nama dia khalid ataupun khulud. Yakni tak ada apa dah lepas ni dah. Mati pun tak dah, sakit pun tak dah, apa pun tak dah, bahagia selama-lamanya. Nama dia apa? Khalid ataupun khulud. Baik. Kepercayaan akan adanya syurga kelak, yang selain daripada janji yang disebutkan dalam Quran, juga disebutkan dalam hadis, kita terima dengan segala kerendahan hati dan kekhusyukan penuh iman. Dan kita selalu berharap moga-moga kita dapat mencapainya. Salah satu hikayat tentang syurga yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'idin al-Khudri anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati syajaratun yasirur raqibul jawad al-mudammar sari' mi'atan amin ma yaqta'uha. Rawahu Bukhari. Dalam syurga kata Nabi ada sepatang pohon kayu, sepohon kayu yang rendang. Berkendaraanlah seorang pengendara menggendarai mengelilingi kayu tadi dengan kendaraan yang tangkas dan kencang. 100 tahun belum dapat dihabisnya. Bayangkan. Bayangkan besar mana pokok tu. Duk dalam syurga ada sebatang pokok yang kalau pusing 100 tahun belum sampai titik awal. Besar mana? Sebab itu Allah kata syurga ni seluas langit dan bumi. Maka pahaman orang kita sekarang, bumi itu kecil. Bumi itu kecil. Sedangkan Allah kata seluas langit dan bumi. Bayangkan kalau 100 tahun pusing tak habis lagi. Agak-agak pokok ni kalau duduk kat semenanjung Malaysia, agak-agak muat tak? Tiba-tiba kita kata bumi ni kecil je. Ha, pusing-pusing-pusing dah sampai balik dah. Habis tu di mana ayat Quran kata syurga ni seluas langit dan bumi?
Kalau pokok dia saja pun 100 tahun pusing tak habis-habis lagi. Besar-besar mana tuan-tuan ni? Berapa kali bumi ke mak? Berapa kali bumi tuan-tuan? Jadi janganlah kita mengecikkan bumi ni dengan pemahaman yang dibawa oleh NASA. Bumi ni ada sukatan, boleh sukat pula bumi muda, bumi ni luas. Tapi bila orang putih kata bumi macam ni, kita pun ikut saja, tak tengok kepada Quran dan hadis. Okey, ni orang kita ni lebih percaya NASA lebih pada Quran. Quran dia boleh petikai, hadis boleh petikai, tapi bila kita petikai NASA dia marah. Macam NASA tu bagi nyawa kat dia. Macam NASA tu bagi rezeki kat dia. Percaya gila-gila, tak boleh bantah langsung. Yang kena percaya sungguh-sungguh ialah Al-Quran. Yang lain-lain tu siasat dulu. Allah dah kata seluas langit dan bumi. Pokok sebatang tu pun 100 tahun pusing tak habis. Kalau bumi ni kamu kata kecil, berapa kali dah pusing bumi ni? Ini kena ingat, apa-apa pun rujuk pada Quran, rujuk kepada hadis. Dan kita kena ingat dalam dunia ni apa tabiat yang kita suka. Apa tabiat kita suka? Duduk di rumah, dulu-dulu ada pokok. Kemudian bubuh buayan. Buah buayan, kemudian datanglah petang-petang, mencicah, buah pelang. Makcik leha datang, kak nak datang, buat cok kodok menyebar. Buat pangkin sikit, duduk sila. Pakai kain batik spender tak pakai, duduk menyebar. Suka tak orang dulu, orang kita? Macam kita di pondok ni lah, ada gazebo. Bawa lah Kak Zah, bawa kopi opah sum, bawa cawan kosong. Nah, saat itu cikgu kemeren pula bawa sate. Hak kawan ni pula bawa jago robui. Nyembang sampai ke tujuh. Ke tujuh balik pakai telekong. Mari pergi ke surau. Sampai ke surau, nyembang lagi. Ya Allah. Kegemaran kita apa? Nyembang. Cuba tengok orang dulu-dulu nyembang. Dalam bas nyembang. Kemudian picit loceng turun. Dia dah duduk dekat jalan. Nyimak lagi dengan orang atas bas tu. Ha, tu lah kata tu. Ramai lah. Sampai drebok tu kata, makcik, oi bas nak jalan lah ni. Di hari kiamat dalam syurga pun ada macam tu. Ada pangkinnya, ada buayannya. Apa yang hang suka tu? Pi. Tapi tak ada lah berbuat macam kita dalam dunia ni. Membawang, mengutuk, mengumpat. Cerita, hanya cerita yang baik-baik saja dalam syurga. Ada balik dalam syurga kegemaran kita. Bawa buah pelam, cicah dengan cabai kicap, buh garam, buh apa nama gula. Bawa cok kodok, ya bawa pinggan kosong, kok ada lebih buat balik. Ada dalam syurga. Nah, baik, kemudian demikian jugalah makna daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Baik. Okey, kita sambung lagi pengajian kita insya-Allah pada malam ni. Jadi saya harap semua malam ni datang pukul 9 malam kita ada mini forum. Bermula pada malam ini setiap hari Rabu di dewan ini akan diadakan forum perdana. Ya, kita akan bawakan pada tuan-tuan ahli-ahli panel. Ya, setakat ni yang dah setuju untuk datang Ustazah Isfadiyah, yang kita dah panggil semua, dah jemput Ustaz Haslin Baharin, Ustaz Samsul Debat. Jadi setiap pada hari Rabu. Jadi ustaz-ustaz sahabat-sahabat kita yang keluar dalam forum perdana tazkirah malam Jumaat akan saya bawa ke dewan bermula pada malam ini 9 malam mini forum, hanya sejam sahaja. Jadi saya harap semua pelajar pondok dan juga pelajar-pelajar yang berulang-alik datang untuk sama-sama kita menuntut ilmu malam ni. Indah khabar dari rupa. Baik, tajuk dia punya forum malam ini setiap Rabu 9 malam insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.